Pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Aku baru saja melakukan gerakan senam untuk meregangkan tubuhku yang terasa kaku. Maklum, sudah 4 hari ini aku nggak berolahraga. Duh, panas. Kalian pernah merasakan agar kalau malam terasa dingin, tapi kalau pagi atau siang mendadak menjadi panas. Itu karena pagar memiliki sifat yang berbahan konduktor. Apa itu konduktor? Kalian akan mempelajarinya bersama Angkasa dan Jordi setelah ini. Tapi sebelum memulai pelajaran, kalian jangan lupa untuk menyiapkan buku kerja kalian dan berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Ayo membaca. Kenapa, Bu? Ini, Sa. Oven Ibu rusak. Udah 15 menit kuenya nggak jadi-jadi. Itu kue yang harus dikirim ke kakak? Iya. Yang harus dikirim besok? Iya. Yusa, temenin Ibu ke rumah Mama Jordi. Kok ke Jordi? Ibu mau pinjam ovennya Mama Jordi. Kemarin beliau menawarkan untuk pinjam, tapi Ibu tolak. Yaudah, Ibu mau siapin bahan-bahan kuenya ya, biar gampang dibawanya. Esa, stop! Ovennya masih panas. Nanti tangan kamu bisa luka kalau bawa ovennya tidak pakai sarung tangan. Ya. Untung Ibu langsung cegah aku. Yaudah, hati-hati ya. Iya, Bu. Mama Jordi, maaf ya, saya sudah merepotkan. Santai, Mama Angkasa. Saya justru senang kalau ada yang main ke sini. Ma, ovennya arahin ke sini dong. Aku mau lihat dalamnya. Stop! Hati-hati, Tan. Nanti tangan Tante melepuh. Kan ovennya panas. Panas. Sah, Ibu lupa bilang kalau ovennya Mama Jordi dengan oven kita yang di rumah itu bahannya berbeda. Kalau ovennya Mama Jordi, lapisan bagian luarnya tidak panas kalau dipakai. Oh gitu, Bu. Maaf ya Tante, jadi kaget ya tadi. Gak apa-apa Angkasa, Tante tahu kok niat baik kamu. Tapi kok ovennya gak panas? Kan dalamnya panas, Ma. Oven ini sudah dirancang berlapis, Jordi. Jadi bagian dalamnya berbahan konduktor. Namun berikutnya dilapisi dengan isolator agar panasnya gak merambat ke permukaan luar oven. Jadi bagian yang ada di dalam oven ini bersifat konduktor. Artinya bahan ini dapat menghantarkan panas sehingga menjebar ke seluruh bagian dalam oven. Lapisan ini terbuat dari logam. Namun untuk mencegah
panas merambat ke bagian luar, lapisan luar oven dilapisi oleh bahan isolator yang tidak menghantarkan panas. Sehingga bagian luar oven tidak panas. Jadi panas yang harusnya keluar dihadang oleh bahan isolatornya, jadi tidak panas jika dipegang. Kenapa ibu gak beli oven yang canggih ini aja? Ibu kan bikin kuenya jarang-jarang. Kalau Mama Jordi kan emang jualan kue, buat apa ibu beli? Ya buat bikinin angkasa kue dong bu. Angkasa-angkasa. Menanggapi bacaan. Setelah tadi kita menyaksikan video Jordi dan Angkasa, kini saatnya kita menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan video tadi. Pertanyaan pertama, apa fungsi bahan konduktor pada mesin oven kue? Fungsi bahan konduktor adalah untuk menahan agar panas tidak keluar dari dalam oven. Panas itulah yang membuat kue menjadi matang. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika bagian luar oven kue tidak terbuat dari bahan isolator? Jawabannya, apabila tidak terbuat dari bahan isolator, bagian luar oven kue akan menjadi panas. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan lapisan terluar oven milik Ibu Angkasa dengan oven milik Mama Jordi? Ya, perbedaan lapisan luar kedua oven tersebut ada pada bahannya. Oven milik Ibu Angkasa tidak dilapisi bahan isolator. Sementara, oven milik Mama Jordi dilapisi dengan bahan isolator. Sehingga, bagian luar oven Ibu Angkasa terasa panas, sedangkan bagian luar oven Mama Jordi tidak panas. Pertanyaan terakhir, apa perbedaan isolator dan konduktor? Bagaimana? Apa jawaban kalian? Benar, konduktor adalah zat perantara yang mudah mengantarkan panas. Misalnya logam seperti aluminium, baja, besi, dan lain-lain. Sedangkan isolator adalah benda-benda yang sulit mengantarkan panas, seperti ebonit, plastik, kain, dan lain-lain. Selanjutnya, kita belajar tentang kata-kata baru bersama Profesor Kata yuk. Kata baruku. Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Hari ini Profesor Kata akan mengulas kembali 3 kata baru yang kalian pelajari hari ini. Oven. Oven adalah alat pembakaran dengan panas yang tinggi. Konduktor adalah benda atau bahan yang dapat menghantar panas atau listrik. Isolator adalah benda atau bahan yang dapat menghambat aliran panas atau listrik. Nah, hari ini kita sudah tambah 3 kosakata baru. Sampai jumpa. Ayo menulis. Hai teman-teman, kali ini kakak mengajak kalian untuk mengisi tabel yang ada di samping ya. Selanjutnya, kakak akan memberikan 3 contoh untuk kalian. Yang pertama, sendok aluminium ini. Menurut kalian, sendok aluminium ini mengantarkan panas nggak sih?
Ya, sendok ini mengantarkan panas karena terbuat dari logam. Dan logam adalah salah satu pengantar panas yang sangat baik. Lalu, bagaimana dengan meja kayu ini? Apakah meja kayu ini mengantarkan panas? Jawabannya, ternyata kayu juga bisa mengantarkan panas loh. Jika kalian letakkan panci berisi sayur panas, lama-kelamaan meja di sekitar panci akan hangat. Kayu bisa mengantarkan panas, tapi sangat lambat. Terakhir, bagaimana dengan sarung tangan kain ini? Apakah sarung tangan kain ini bisa mengantarkan panas? Ternyata, kain juga bisa mengantarkan panas loh. Walau begitu, ia sangat lambat mengantarkan panas. Itu kenapa kalian membutuhkan sarung tangan kain untuk mengangkat barang-barang yang panas seperti teko teh atau mangkuk yang berisi kue yang panas. Karena kakak sudah memberikan 3 contoh, sekarang saatnya kalian mengisi 7 kolom yang masih kosong ya. Ayo mencoba! Halo teman-teman, pada sesi ini kita akan belajar mengenai kalimat perbandingan. Apa sih kalimat perbandingan itu? Kalimat perbandingan adalah kalimat yang menunjukkan kesamaan atau perbedaan dalam dua hal yang memiliki kesamaan tertentu. Ciri utama kalimat perbandingan adalah menggunakan kata konjungsi atau kata sambung yang tepat. Di antaranya adalah sebagaimana dan daripada. Apa aja sih contohnya? Kita baca kalimat berikut ya. Oven kue milik Mama Jordi lebih canggih daripada oven kue milik Ibu Angkasa. Bisa kalian lihat, kata daripada menunjukkan ada perbedaan pada kesamaan tertentu. Kesamaan tertentu dalam kalimat itu adalah Mama Jordi memiliki oven kue, Ibu Angkasa juga memiliki oven kue. Perbedaan yang dibandingkan dalam kalimat di atas adalah tentang kecanggihan oven. Kita ke contoh selanjutnya ya. Angkasa sangat antusias mendengar penjelasan mengenai oven kue sebagaimana Jordi. Pada kalimat ini, kata sebagaimana menunjukkan adanya kesamaan pada kesamaan tertentu. Kesamaan tertentu dalam kalimat ini adalah Angkasa mendengar penjelasan tentang oven kue dan Jordi juga mendengar penjelasan tentang oven kue. Kesamaan yang dibandingkan dalam kalimat ini adalah tentang antusias mendengar penjelasan. Setelah ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Jadi jangan kemana-mana ya. Ayo mengira! Tentukan taksiran yang tepat untuk penjumlahan pecahan pada persegi panjang berikut ini. Manakah jawaban yang benar? Apakah A, kurang dari setengah? Atau B, setengah? Atau C, lebih dari setengah? Jawaban yang benar ialah C atau lebih dari setengah. Perhatikan, gambar pertama 1/4 ditambah gambar kedua 3/5. 1/4 ditambah 3/5 sama dengan 5/20. Ditambah 12/20 sama dengan 17/20. 17/20 lebih besar dari 1/2 atau setengah. Setelah ini, kita simak bersama-sama mengenai pecahan senilai. Ayo membaca! Permisi, beli.
Eh, Jordi, mau beli apa? Beli gula setengah kilo, ada nggak? Ibu lihat dulu ya. Gula yang setengah kilonya habis, adanya seperempat kilo. Yaudah deh, nggak apa-apa. Berarti dua bungkus ya, Bu. Ibu ambil dulu. Ibu baru sadar kalau dua kantong seperempat kilo itu sama dengan satu kantong setengah kilo. Iya, Bu, benar. Soalnya aku tadi habis belajar tentang pecahan senilai. Jadi aku mengerti deh kalau gula setengah kilo itu sama dengan gula dua bungkus gula seperempat kilogram. Jordi pintar ya. Makasih ya, Bu. Saya pamit dulu. Salam buat Mama ya. Iya, Bu. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari ilustrasi pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. 1 senilai dengan 1/2 ditambah 1/2. Atau 1 senilai dengan 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Dan seterusnya. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh manusia. Bagaimana jika kita tidak makan selama 3 hari? Tentu kalian sudah tahu jawabannya. Tahukah kalian ada saudara-saudara kita yang kesulitan memperoleh makanan? Jadi kita harus menghargai makanan yang ada dan jangan menyia-nyiakannya ya. Gula merupakan salah satu sumber energi. Tetapi kita sebaiknya jangan mengkonsumsi gula berlebih karena tidak baik bagi tubuh. Ayo menemukan. Sekarang pertanyaannya, jika 1/2 gram gula menghasilkan energi sebesar 2 kalori, maka 1/4 gram gula setara dengan berapa kalori? Kita bahas ya. Diketahui 1/2 gram setara dengan 2 kalori. Ditanyakan, berapa kalori yang setara dengan 1/4 gram? Untuk mencari kalori pada 1/4 gram gula, maka 1/4 per setengah dikali 2 sama dengan 1/4 dibagi 1/2 kali 2/1 sama dengan 1/4 dikali 2/1 dikali 2/1 sama dengan 1 kali 2 kali per 4 kali 1 kali sama dengan 4/4 sama dengan 1 kalori. Jadi jawabannya adalah 1/4 gram itu setara atau menghasilkan 1 kalori. Ayo berlatih. Pada suatu hari Ira berolahraga lari. Setelah berlari 2 km, Ira minum sekitar 1/8 liter air. Ira berlari lagi sejauh 3 km. Ia kemudian beristirahat dan minum lagi air yang dibawanya sebanyak 3/8 liter. Berapa liter air yang telah diminum Ira? Ayo kita hitung bersama. Diketahui, Ira meminum 1/8 liter ditambah lagi dengan 3/8 liter air. Berarti, totalnya Ira sudah meminum 4/8 liter air atau setara dengan 1/2 liter. Jadi, Ira sudah meminum 1/2 atau setengah liter air. Proyek kreatif minggu ini. Halo teman-teman. Bagaimana proyek kreatif mingguan kalian? Makanan apa yang akan kalian buat? Kalau kakak sudah memutuskan untuk membuat nasi goreng bakso. Setelah kemarin kita sudah menulis bahan, alat dan cara. Sekarang saatnya kita mencatat bahan-bahan yang tersedia di dapur yang kita perlukan ke dalam tabel.
Kalian bisa menyalin atau memotret tabel berikut dengan gawai yang ada. Setelah tadi kita sudah belajar mengenai banyak hal, sekarang waktunya untuk merefleksi pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran pertama yang kita telah pelajari hari ini adalah mengenai konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda atau bahan yang dapat menghantar panas atau listrik dengan baik. Sedangkan isolator adalah benda atau bahan yang dapat menghambat aliran panas atau listrik atau kurang baik dalam menghantarkan panas atau listrik. Setelah itu, kita juga sudah belajar tentang benda-benda apa saja yang bisa menghantarkan panas. Kita juga belajar kalimat perbandingan. Kalimat perbandingan adalah kalimat yang menunjukkan kesamaan atau perbedaan dua hal yang memiliki kesamaan tertentu. Ciri utama kalimat perbandingan adalah menggunakan kata konjungsi atau kata sambung yang tepat. Di antaranya adalah sebagaimana dan daripada. Terakhir di numerasi, kita telah belajar mengenai pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Ternyata, kita sudah 30 menit loh belajar. Gimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Apakah kamu senang karena mendapatkan ilmu baru? Bingung karena masih ada yang belum kamu mengerti? Atau kesal karena pelajaran hari ini begitu singkat? Kalau kakak, tentu saja kakak senang karena kakak bisa mendapatkan banyak ilmu baru. Kakak berharap kalian juga merasakan hal yang sama ya. Tapi apabila kalian masih kebingungan, kalian bisa bertanya kepada orang tua, wali, kakak, atau guru kalian tentang kebingungan dan kesulitan kalian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kak Yohana, pamit dulu ya. Dah. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak, saat ketemu orang, makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak... Jangan kendor, jaga kesehatan.